Pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Ibu Agustindrin Arianti, dan terima kasih kepada Bapak Komite Eksekutif NOC, Bapak Jadi Raja Gunung, serta pimpinan PB Persani, Wakil Ketua Umum PAN, Bapak Herman Caniago, Bendahara Umum Ibu Maike Ridwan, Wakil Sekjen 2 Ibu Dian Indonesia, yaitu AIS, Lini, para awam media untuk melakukan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada Arian Bunga dari PB Persani kepada Rifda Irfana. Rifda Irfana Lutfi merupakan salah satu dan satu-satunya atlet gimnastik Indonesia yang mampu lolos di Olimpiade Paris 2024. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, baik, selanjutnya ada sesi foto dari PB Persani. Dimohon untuk para anggota PB Persani dipersilakan. Baik, para sponsor, untuk para rekan-rekan dari PB Persani dimohon untuk kembali ke tempat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada AIS sebagai salah satu sponsor dari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tangan yang meriah kepada Kings Travel yang telah menjadi sponsor dan baik, terima kasih kepada para sponsor tim Indonesia yang telah kepada tim Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024. Izinkan pada kesempatan ini Ibu Ketua Umum yang saat ini sedang lobby-lobby tahun 2025 yang akan datang. Jadi kita berharap beliau sukses. Apresiasi yang luar biasa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Paris. Kemudian perkenalkanlah saya Herman Caniago mewakili Prestasi Rifda adalah suatu bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, mimpi-mimpi besar dapat terwujud. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. PB Persani ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam perjalanan Rifda menjadi Olimpian, yakni kepada Kemenpora dan Mas Menpora Dito Aryo Tejo,
Ketua Olimpiade Indonesia dan Presiden Sabta Oktohari, CDM, Anindya Bakri, Koning Pusat, Orang Tua Rika, dan PB Persani, rekan-rekan media serta seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa. Tanpa dukungan dari kalian, semua prestasi tidak bisa kami capai. Kami berkomitmen untuk melanjutkan pembinaan dan pengembangan atlet. Sudah berhasil sekali.